B nomor absen 3 akan melakukan wawancara dengan salah satu pedagang makanan di Senopati. Pertanyaan, berapa umur Bapak? Umur saya 40 tahun. Berapa lama Bapak sudah berjualan di sini? Kira-kira 1 tahun. Apa barang yang Bapak jual? Bisa kita lihat di sini. Di Senopati Center, tuh ada kudot, puding sedot, terus ada coklat jelly drink, terus ada Milo jelly drink, terus ada coklatos, terus ada matcha, terus ada Thai tea, ada Thai tea juga loh. Kakak suka Thai tea? Suka? Oke, terus apa lagi yang bisa dibantu? Berapa harga minuman di sini? Harganya bisa lihat sini. Tuh, Thai tea 7.000, yang Oreo jelly drink 7.000, semua serba 7.000. Kalau kudot, semua serba 5.000. Kudotnya ada kok. Kalau mau? Berapa harga makanan di sini? Oh, makaroni itu 2.000 cuma. Baik. Ya? Makaroni itu bisa makaroni. Apa saja bahan untuk membuat jelly drink? Bahan untuk membuat jelly drink? Nah, ini bisa dilihat di sini atau tuh ada jelinya, ada susunya, terus ada gulanya, kan dibuka, disedot, kita. Apa saja bahan untuk membuat puding? Buat puding, ya. Ada bab, ini rasa bubble gum, ada bubble gum, terus ada pudingnya, ya kan? Wah, ini ada yang udah diminum. Nih, coba sendiri, mau dirasakan sendiri. Kapan toko Bapak dibuka? Toko saya sudah 1 tahun yang lalu. Kapan ditutup? Belum ditutup toko saya. Jam berapa toko Bapak dibuka? Kalau bukanya itu, kita dari jam 9 siang. Kenapa? Nah, karena anak-anak dari sekolah. Ini khusus anak-anak sekolah. Jam berapa toko Bapak itu? Ditutup jam 6 sore. Enggak deh, jam apa? Jam yang menemani Bapak berjualan. Oh, istri saya. Produk unggulan saya adalah sudah. Suka saya? Oh, banyak. Pertama nih, waktu saya balik dagang nih, ya kan? Masa dagangnya 10, ya kan? Yang laku cuma 1. Kamu mau beli? Enak loh. Iya. Nah, tuh kan? Terus, ini sebenarnya? Tentunya harapan saya minumannya tambah banyak, ya kan, yang beli tambah banyak, kakak juga jadi orang yang berguna bagi Nusa dan bangsa, berkat udah. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Adik yang sudah memberikan informasi tentang bahan-bahan jualan. Saya kalau mau bila ada yang tidak berguna gitu maksudnya. Oke, siap. Kita kan memang ada lagi lah, sucinya lah. Oke, bye.